الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وصولنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا kesehatan
kesehatan dan menjauhkan daripada kita sebarang musibah, sebarang bala bencana, sebarang wabak penyakit yang berbahaya, terutamanya wabak COVID-19 yang ini kita lihat dan kita settle sudah kemudian kes terkumpul sudah mencicap lebih 100,000 dan hari ini pun baru hari ini masih lagi dalam lingkungan 4 angka lebih daripada 2,600 kes baru sebuah negara malah kedengaran khabar-khabar spekulasi-spekulasi desas-desus bahawa pada minggu hadapan akan dilaksanakan kembali perintah kawalan pergerakan di setengah suatu perkara yang perlu kita ambil perhatian bersama-sama dalam kita mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah penularan wabak COVID-19 ini khususnya di tempat kita khususnya ini kawasan kita baik di kampung kita, di fikir kita, di daerah kita, di negeri kita khususnya di negara kita. Wabak COVID-19 ini akan balik atau pergi ke sumber kepada pencipta iaitu Allah SWT. Dari Allah wabak ini datang dan kepada Allah dan wabak ini akan kembali. Itulah keyakinan kita sebagai orang Islam yang berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Artinya wabak yang berbahaya ini sebenarnya adalah juga seperti kita yang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sama-sama teruskan bermunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap kesempatan yang ada. Jangan terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita seminggu sekali kita laksanakan solat hajat memohon kepada Allah supaya wabak ini segera hilang dari kawasan kita ataupun dari masyarakat kita, kita teruskan sehinggalah wabak ini benar-benar tiada dalam masyarakat kita. Jadi kita sama-sama teruskan menajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zahirnya wabak ini adalah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan alhamdulillah kita di sini masih boleh memarahkan Allah Subhanahu wa taala. Masih boleh mendirikan solat berjemaah, masih boleh mendirikan solat jemaah, masih boleh menghadirkan majlis-majlis ilmu dengan garis-garis panduan yang telah ditetapkan. Kalau kita lihat di setengah kawasan di setengah negeri masjid-masjid dan surau-surau terutamanya tidak boleh diimarahkan. Kalau nak diimarahkan pun hanyalah dengan SOP yang sangat ketat. Masyarakat awam tak boleh mengunjungi masjid dan surau untuk diimarahkan. Beza dengan kita di sini, alhamdulillah, walaupun ada juga setengah-setengah tempat yang terpaksa diperketatkan SOP yang pengimarahan masjid surau seperti di mungkin di kawasan mungkin kecil di Kuala. Ini tak ada semayang di masjid negeri, tak ada semayang Jumaat, hanya semayang Zuhur sahaja. Dan yang kawasan mungkin kecil di Kuala adalah kawasan Zon Merah. Jadi semayang Jumaat, semayang Jumaat ada, tapi hanya ahli atau kursus dan pegawai 6 orang sahaja. Maksudnya pintu masjid, pintu surau dikunci.